الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمسنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Terima kasih pada Ime Labo yang pertama kali saya mai sini nah seperti Ime doa ya lah. Alhamdulillah kepada ahli jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin, apa dia makmum di kawasan masjid, apa dia kelabu takwa, apa kau, masjid apa ni? Nur Takwa dah, tak masjid, nama masjid, masjid takwa dah, masjid takwa. Alhamdulillah, dan juga bagi orang yang duduk ikuti dalam live pada malam ini, alhamdulillah. Tajuk kita ni duduk dalam dia panggil tajuk Suti Dunia lah lah ni dah 70 ni hari dah ni 70 ni hari dah perai saya apa dia duk oyak banyak-banyak kali dah kata bukan perai ni hak sungguhnya bukan perai tapi ini adalah satu kezaliman nak hapus manusia di Palestin bukan perai perai ni dia sama-sama lawak. Dia sama Delaware lah maknanya kalau muai itu sama-sama sama-sama gapo ada 6 nak. Ah tu 40 50 120 pound bahasa dia tu kan. Ah tu sama-sama dia ning. Dia panggil kalau muai gak muai Muhammad Ali zaman itu mai duduk gocoh dengan budak tarika. Dia bukan muai nah, bukan tengok muai. Nah, gagah dah balik tu sepanjang tak email sebut saat ni. Lepas tu dia pergi minta tolong orang lain pula, mai duduk atas budak ni. Atas budak. Budak pun bukan budak segar. Budak dia perut dah 20 tahun. Dia perut dah 20 tahun budak tu. Dia pagar, dia sekat. Dia tak boleh makan. Nah, dia gapo dia panggil kontrol, hidup jaga. Tak sewi, tak sewi makan ni masuk ke dalam rozah. Nah, segala perubatan, gapo semua kemudahan. Ada. Kita tak tergambar kata susah setara mana. Orang Rozah tak tergambar. Saya nak ambil contoh. Tiap-tiap hari dia diberi izin untuk pakai elektrik ni sekitar 9 jam sampai 8 jam. Tiap-tiap hari. Berapa puluh tahun lagi dah. Nah, 9 jam sampai 8 jam. Tiap-tiap hari. Pada situ tempat kita lah. Lah ni. Tempat kita ni dalam ataupun mampuh api elektrik. Kayak itu ada orang mai cara selalu dah curah semula. Eh putus. Orang pakai gas kok tu kok ni. Jadi super dengan kata satu susah besar kalau api tak ada. Sejak. Jadi Gaza maknanya duduk dalam sekitar 14-15 jam sehari-hari tu tak ada. Dia boleh pakai ni sampai 8 jam. Ini sekadar api. Makan ni sesak orang dia 2 juta lebih ni sesak 70%. 70%. Sesak. Penganggur. Penganggur ni wangan. Tak ada kerja. 70-80% juga. Dekat-dekat dengan 1 juta. Tak ada kerja. Orang nak kerja tak bergaji. Kerja tak ada duit orang nak upah. Kerja ada. Tapi tak ada orang nak upah. Tak ada kerja. Wangan je. Pak kita ni wangan lagu mana? Wangan. Pak saya tak cari kerja. Pak kita tak cari kerja. Kalau cari kerja ada selalu. Nah. Itu dia. Budak kanak-kanak ni penyakit biasanya jenis kejut. Cuma dengan sawer kita. Budak banyak. Nah, budak dia tu banyak jadi sawer.
Kerana apa? Kerana mengalami benda hak yang kejuk. Hak kejuk. Dalam hidup dia ni, budak ni, umur 5-6 tahun ni, berlaku benda hak kejuk, sampai dia sawer. Sampai kau gagak kecek. Kecek hak beranak, mari boleh kecek molek, tapi apabila dia kejuk doah ni, tak boleh nak kecek. Mata buta. Telinga ni tuli. Pecah anak apa dia, dia panggil apa? Telinga dalam, pecah anak telinga. Kerana dengar suara ataupun berlaku di depan dia tu benda yang sangat ngeri, sangat takut. Sampai dia ni jadi getar semua. Panjang hidup. Umur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun pun duduk jadi getar gitu. Kerana takut. Pas jenis gapo tu takut gitu lalu hak berlaku depan mata dia tu banyak. Banyak. Allah, sebab tu anak-anak kita kan tak boleh apa dia pak semelih anak pun dia tak sewi dulu kerana budak umur 2 tahun 3 tahun dia tengok gambaran benda-benda kasar tu dia teringat siapa kau tua. Nah. Tapi hak ni teruk lagi lah. Teruk kerana serai rumah mari, serai rumah bunuh, semelih, belah perut, apa semua macam-macam berlaku. Dalam sepanjang lama mana tu 75 tahun tu ya, 75 tahun. Ni ambil daripada tahun ni di 75 tahun. Tu ya. Hak ni nak ayat kata bakpo ni kalau kita ada orang tanya kata bakpo boleh jadi lagu tu tu kerana kisahnya tak ada gapo sekali demo mari wak negeri di bumi plastik. Yahudi lah demo-demo tu. Yahudi mari buat negeri, mari tepek seolahnya tepek negeri baru di bumi plastik. Bumi hak tular tapi orang tak say. Rakyat tak say rakyat. Nak bumi saja. Rakyat tak say. Rakyat nak gimana? Ikut pergi ke mana? Sebab tu rakyat plastik ada di luar negeri habis. Negeri dalam dunia ni 200 buah lebih ni ada plastik belakang ni. Siapa kau negeri siapa beratus orang ni. Kok-kok bakok mai siapa kok-kok ni pun ada. Tiga cawak ni. Ada orang wazah, orang plastik. Malaysia, pergi siapa kau Kemojo, siapa kau Vietnam, siapa kau Timur Tengah tu siapa sel. Nah, kok Afrika, banyak Afrika, Brazil banyak sekali. Ni orang-orang plastik. Jadi, orang panggil plastik itu dia panggil ardun bila sya'ab. Bumi yang tidak ada rakyat. Bumi yang tidak ada rakyat. Kerana apa? Li sya'bin bila ard. Kerana bui kepada satu bangsa yang tidak ada bumi. Boleh faham tak? Bumi yang tak ada rakyat untuk rakyat yang tak ada bumi. Bumi yang tak ada rakyat tu diplastik dah. Bumi yang tak ada rakyat, tak ada rakyat. Jadi daripada puluh-puluh juta orang itu hanya ada dalam sekitar 5 juta ada lagi orang Islam. Nah, ada lagi. Tapi ada pun supaya tak ada. Tak ada hak. Tak ada apa dia keistimewaan. Kena duduk di bawah jajah yang paling zalim supaya tak ada rakyat jugalah. Nah, jadi orang plastik ni duduk di luar negeri, satu. Yang kedua, dia mari duduk di jiran-jiran, negeri-negeri jiran. Duduk tepi-tepi jiran, negeri-negeri jiran. Mana? Lubnan dia duduk. Dia duduk di Jordan. Oh, Jordan banyak sekali orang plastik tu. Mari duduk di Mesir, sepadan Mesir. Duduk di Syria, di sepadan Syria. Tu orang-orang plastik. Berjuta tu. 2-3 juta pula tu duduk di sepadan tu. Sampai ke Erok. Sepadan-sepadan Erok. Duduk, pergi duduk. Pergi duduk tu lagu mana? Pergi duduk buat kemoh. Huh? Buat kemoh. Ambil pada masa 75 tahun dulu. Sampai ke hari ni pun duduk ada kemoh. Kerana rumah orang. Okay. Tapi dengan lama-lama 75 tahun tu, dia jadi ambil kayu, ambil batunya buat. Dia jadi kapung. Kan? Dia jadi kapung. Tepi Jordan jadi kapung. Tepi Lubnan jadi kapung pula. Hak dulu-dulu lah jadi kapung. Syria jadi kapung. Tapi nama kapung tu dia panggil kemoh. Kemoh. Kemoh kapung. Kemoh kapung tu misalnya mari duduk di kawasan Berih Kelabu ni. Kemoh Kelabu. Nah, kemoh Kelabu dia panggil. Tapi bukan rumah. Rumah kan orang pindah mari ikut. Hak tu jenis yang kedua. Maknanya mari duduk di sepada negeri-negeri jiran. 2, 3, 4 buah negeri tu. Yang ketiganya hak ni hak pelak sekali. Yang ketiganya pindah dalam negeri sendiri. Jadi orang hijrah di bumi sendiri. Pelarian di bumi sendiri. Kita biasa dengar ada pelarian di bumi sendiri. Ada biasa dengar?
pelarian di bumi sendiri. Tanah air sendiri dia jadi pelarian. Pen pu apayop dalam pendin kong tu eh. Pelarian di bumi sendiri. Lagu mana? Allah plastik ni. Luah plastik ni, negeri plastik semua tu ambil naro ngatan ni semua. Capur dua tu lebih kuat dah tu, lebih kuat. Naro dengan tani. Jadi suci negeri plastik. Maknanya duduk dalam lebih kuat 1000 tarang kilometer. Tani naro pun kalau capur lebih kuat tu lah. Ha, tak masuk jalan. Jadi mana tani tu? Ambil di kopo ni pula kan? Ambil kopo, gisuk di. Tabar, sapa golok, sapa di wang. Masuk ke Tanjung Mah, pergi ke Sukiring, masuk ke ikut Jabak, ke ikut Hamari, ke ni. Ke Nubung, Taban, Naro, Pekbung. Naik mari lah, naik mari. Nah, apa dia, siapa ke Terubah. Nah, pergi siapa ke Penarik, ke mana pergi. Haa, tu pergi. Jadi, nek dua cangwak ni sama besar dengan plasting hok dulu. Lepas tu, siapa duduk ni? Dua cangwak ni siapa duduk? Hampir 100% orang Islam belakang. Duk puluh-puluh juta orang duk dengan Islam belakang. Sebelum daripada 75 tahun ni, duk ayat ni. Sebelum daripada 75 tahun. Ada orang-orang Yahudi sikit-sikit. Nah, tak sampai 1%. Tak sampai 1%. Dengan penduduk tu, duduklah ada dia. Ya, kerana dia duduk bawah merintah Islam dulu, dia duduk cara tu. Tapi, tak ada banyak. Eh. Jadi, beberapa buah keluarga gitu ya. Nah, ribu ataupun pasal jenis puluh-puluh ribu gitu ya. Puluh-puluh ribu. Di tengah-tengah rakyat Islam semua tu. Nah, duduk lagu tu, duduk beribu tahun orang Islam duduk ni. 1400 lah, 1400 tahun. Lebih. Kerana apa? Plastik ni Islam lagi buka pada tahun yang berapa? Tahun yang ke-16 Hijrah pada masa Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tahun ke-16. Nah, siapa lagi duduk buka di antaranya? Khalid bin Walid duduk buka. Muawiyah bin Abi Sufyan hidup buka juga. Tapi penglima hak besar sekalinya ialah Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Hak tu metab besar sekali. Metab besar Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Hak tu orang buka. Jadi kebetulan nama hak orang duduk kecek lah ni pun Abu Ubaidah juga. Hak duduk katuk muka kalau kita duduk dengar berita. Haa tu dia mengatakan nak main buka plastik semula kan. Nama super dengan Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Haa tu nak ayat kisah dah. Nak ayat kisah. Jadi orang Islam duduk situ 1400 tahun, tiba-tiba 75 tahun dulu, mari Yahudi dengan kertas sekeping, orang kata, eh, puak-puak Arab plastik, mung kena tubik ni. Tubik ni. Gimana? Tak tahu ikut mung nak pergi ke mana. Kerana apa? Bumi ni semua ni, hak kami, dalilnya kertas sekeping, lepas tu dia panggil ada dalam kitab dia, dia tulis pada masa dulu, dia kata, bumi ini adalah bumi yang dijanji oleh Allah mereka. Pendin hang pantak sanya dia panggil al ardu al ma'hud, bumi yang dijanji tu hang janji nak wik dia. Ha, sudahlah kalau main pasal tu. Nah, kita noso gapo tanah ketah kita ni hak duk pasal betul-betul mai beratus tahun dah milik hak tok nenek moyang kita. Tiba-tiba ada orang mari wayak kata aku wayak kata hak ning ni bumi hak ni tanah hak mu 10 rai ni hak aku. Dari mana? Tuhan oya. Tuhan janji ke aku. Sudahlah lu selewat tabuk habis di dunia. Tapi nak ayat kata Yahudi ya boleh pakai. Dia boleh pakai headphone alasan hak ni dia boleh pakai patu dia blawak gedok bohong habis di dunia pun dunia pakak cahaya habis. Pendin hang pantak sanja. Ha tu nak ayat kata eh panah dia blawak dia bohong patu dia wik orang cahaya pula. Pahau orang cahaya pula. Banyak benda-benda hak kita duduk cahaya, hak dia duduk belawak tu dah. Kita duduk ingat kecil-kecil mula apa dia manusia daripada kera, daripada beruk. Pakat cahaya habis. Pakat cahaya habis. Jangan ada anak sesak, lukmak, yakcun. Ya Allah, pakat cahaya habis di dunia. Kok-kok beri ni berapa hari ada anak-anak lain. Ada dia duduk cahaya tu. Cahaya kau dah, jing kau di mi kesong. Demo belakang tu. Jadi, duduk nak royak kata, dia royak kata manusia ni akan lipuh dunia. Dia percaya kata manusia ni nak lipah dunia. Lepas tu nak buat kan tak sewa lipah. Kena kuat kumkam dia. Kena buat wipurai anak, jari anak. Sore-sore dua orang. Dia percaya habis setiap dunia. Saya, siapa nak lisiya pun, oh, buat kerongkaran. Lala ni, kajak ehok baru ni, dengar dah. Saya dengar dah. Tak seorang salah-salah.
tasana su oyak kata learning minta pada orang Asia ni, orang-orang Chow Thai ni beranak banyak eh. Beranak banyak dia duk bimbel dah 10 tahun 20 tahun lagi tak ada orang muda umur 10 tahun 15 tahun tak ada. Ada orang tua-tua saja. Ah tu mula. Sekolah duk kena juk banyak kali dah. Sekolah pertama ni kok bakok kok Chiang Mai Pak ni kok tawan ok berapa isan berapa semua duk kena juk. Nah, kerana tak ada budak yang ngaji. Anuban tak boleh buka. Tapi alhamdulillah anuban pak kita ni hidup. Hidup banyak. Ikut bukalah ni mari penuh. Dalil ke apa-apa? Dalil kata kita tak percaya lagi kepada Yahudi. Anak banyak lagi. Cangkak lain tak boleh buka. Anuban tak boleh buka. Apa? Pelatung? Apa? Sebab apa tak ada anak baru? Rung baru lah ni. Sore, dua orang. Tidak itu tak nikah, tak bining lah. Itu nak ayat kata orang panggil gapo slogan dia hok nipu dia boleh buat. Tu hok orang lain setiap dunia dia nak menipu. Dia menipu hok dia sendiri dia orang saja juga. Tapi dia panggil kalau main ngam nipu dia tak boleh menipu lama. 1000 tahun ni hebat setiap dunia satu negeri ni nak main ngaku lagu mana? Satu negeri tapi dia boleh buat. Dengan beberapa perancangan-perancangan dia buat. Perang dunia yang pertama dia peracun Daulah Utsmaniyah. Ini rekah-rekah saya duduk ayat. Nak lalu gitu ya. Dia putus Daulah Utsmaniyah. Dia belakang tu. Tapi, lah ni dia main buat sejarah. Kata orang peracun, orang putus Daulah Utsmaniyah ni nung. Puak Saudi nung. Puak Saudi yang main itu. Lepas dia giboh, dia kata Wahabi. Allah. Hak kita, hak puak wadah-wadah. Saya habis. Padahal, nah, pada masa tu ni kerajaan Saudi duduk naik uta baru tak temu minyak lagi naik uta ada bedil arah panjang so patu ada so nak gi jatuh kerajaan Utsmaniyah di Turki tak leh hadir tapi banyak putar belik ke dia mai royak kata kerajaan Saudi gapo semua ni duduk pakak kok tu kok ni. Siapa kerajaan Daulah Utsmaniyah ni hancur, runtuh dengan sebab Wahabi di Mekah. Habis dia. Pak kita percaya. Allahu Rabbi. Kata tak metahnya pak kita. Ikut dia sogok, ikut dia mari, bubuh gapo dalam otak. Pakak percaya belaka. Tak ada kena-mengena dengan Arab Saudi. Punca yang benar-benar jatuh Utsmaniyah ialah Yahudi. Waktu dia melalui apa? Dia masuk dalam sendiri. Dia masuk dalam negeri Turki sendiri. Masuk dalam tubuh Turki. Masuk dalam tubuh kita ni. Siapa penyakit? Siapa ceruk hak besar dia lepas masuk dalam negeri Turki? Siapa? Kamal Ataturk. Mustafa Kamal Ataturk. Tu. Mustafa Kamal Ataturk. Dia mai masuk dalam Turki. Dia jadi presiden. Lepas tu sebelum daripada dia jadi presiden tu dia peracur habis. Negeri-negeri Utsmaniyah dan orang panggil akhirnya jatuhnya Utsmaniyah dengan sebab munafik asal daripada Yahudi dia ni. Nih, Mustafa Kamal Ataturk ni hak pada ketika dulu puak-puak kita duduk agung kata dia adalah praik, adalah wira bagi umat Islam. Tapi sebenarnya dia ni adalah tali baru hak Yahudi. Asal dia sendiri pun puak dia pun asal daripada Yahudi Mustafa Kamal Ataturk. Tapi letak nama Mustafa Kamal Ataturk. Orang yang maju pada masa dulu, letak anak ni Mustafa Kamal Ataturk. Tak anak. Bangga. Padahal tak sekali. Bukan. Nah, bukan. Hak tu hak sebenar. Hak hancur Utsmaniyah. Tapi tak ada siapa duk cara dia. Mustafa Kamal Ataturk tak ada siapa duk padu. Dia ni bahawa dia boleh meretas Turki. Dia hapuh baik. Hapuh Kro'el. Hapuh bahasa, apa dia bahasa-bahasa Arab. Hapus pengajian-pengajian agama, sekolah-sekolah ponok-ponok agama. Tak boleh semaya raya, tak boleh gerbai, tak boleh bayar zakat, tak boleh diwak haji. Tukar masjid-masjid jadi gereja, jadi perpustakaan, jadi apa dia panggil pitapan. Apa pitapan? Jadi muzium. Mustafa Kamal Ataturk. Tapi berita hak tu dunia kita tak siapa. Nyogi katuk-katuk lagu mana tahu Allah. Tapi bagi orang yang mengkaji tahu cerita. Jadi dia pergi royak ke pok apa dia pok Turki dunia Turki orang hidup bawah Turki atau hancur apa dia Turki ni kerana pok Wahabi tu
Pastu dia mai dok basuh fok-fok Arab si, fok-fok Arab Mekah, Arab-Arab apa semua ni, diriak di apa semua. Dia kata ya orang hok peracur apa dia Turki ni, orang hok dok peracur Turki ni, ni itu ni, apa dia fok-fok Osmaniyah fok-fok Turki sendiri dok peracur. Turki ni dok wi raja Turki Sultan Abdul Hamid dok bui plasting kepada Yahudi ni Sultan Abdul Hamid. Di pagoi. Nah, pastu dia royak dia gi royak situ. Nah, dia gi royak Korea Arab. Dia gi royak Korea Arab kata kerajaan Turki lah yang bui negeri plasting kepada pada Yahudi. Dia gi royak Korea Turki Wahabi. Wahabi wi. Wi negeri plasting wi kepada Yahudi. Lagu situ. Padahal kalau kita mikir pada masa 100 tahun dulu negeri Saudi baru naik ya, baru naik baru ruam baru duduk kupu negeri baru. Tak ada orang nak bui barang kat orang ni, kita kena milik kita dulu. Baru boleh bui. Lepas tu Saudi biasa milik bila apa dia plastik? Tak ada biasa milik plastik pun. Tapi jadi panggil putablik. Jadi nak ni nak ayat kata cerita dulu, penyakit-penyakit dulu yang mari duduk cemar otak-otak kita. Supaya kita ni bermusuh sesama sendiri. Lepas tu demo, gomo sama demo. Gomo. Siapakah ini? Tak berhenti-henti. Di plastik lah ni. Kita tak tahu siapa yang kenal Mahmud Abah. Mahmud Abah, biasa dengar tak? Tak. Mahmud Abah ni ketua gerakan Fatah. Ketua gerakan Fatah. Orang nombor dua. Orang nombor satu ni mati dah. Nama dia Yasir Arafat. Yasir Arafat tempat kita pun Allah. Gagal. Kerana dia pakai serban. Dia pakai serban. Lepas tu perai dengan Yahudi. Pok kita pun gagal. Nama Yasir pun ada. Yasir Arafat. Nama Arafat banyak. Masa-masa dulu. Kena-kenakah? Sama-sama demo juga. Sama-sama demo ya. Duk kursi, duk meja bulat, duk damai. Sekali berdamai, habis bucu. Sekali berdamai, habis bucu ni. Ini Yasir Arafat. Dia panggil Muktamar As-Salam. Untuk nak berdamai. Dia kata kita kena berdamai dengan Israel. Yasir Arafat kan? Boleh ke apa? Boleh rawan Nobel ke Yasir Arafat ni? Sekali dengan Anwar Sadat. Menha Begin pada masa tu. Boleh. Boleh ke apa? Saka Santipat. Boleh Nobel. Boleh hadiah Nobel. Yang merupakan tiga-tiga orang ni, orang salam, orang sejahtera, orang aman damai. Tengok. Dia punya buat demo. Pas gapo hasil pada damai? Hasil pada damai dah gapo? Puak-puak demo ni kata bukan assalam tapi istislam. Gapo mana istislam? Seruh bomi plastik week demo tu. Bukan damai. Nah, nak damai kan demo mari rebut hak kita. Kasih sebab plastiknya tak rasa. Kita rasa dengar tak? Tak cukup lagi. Duk gelak lagi, duk sama lagi. Nak kata suruh, rocoh perut. Apa akan makan, ambil krisi, katok akan makan. Belawak tu, bahong cerak-cerak. Kalau hak sungguh. Bodoh. Hak ni boleh katok akan makan. Kok mana? Itu, ha, tu bahong. Bodoh dia cekik ke apa semua ni. Orang hak gua pun lemak. Semua kena mati dah. Hak gua tu. Lemak, togok. Nah, tapi potkoh dia main gagah. Serta-merta. Gagah. Nah, boleh remah kawai guna pula. Kok mana? Atau bahawa. Dia main. Main sama. Itu permainan. Bukan bergocoh sungguh. Nah, ada orang tengok. Tak apa, ada orang tengok. Tapi bahawa. Bahawa. Hak bergocoh sungguh. Ni, hak bergocoh. Muay Thai. Muay apa semua hal ni bergocoh. Lebuk sekali berdarah. Selok-selok sungguh tu. Ni tak tahu lagu mana, selok lagu mana, tak tahu. Orang reti tengok musyarakat, reti tengok hak di plastik. Jadi, hak lepas-lepas dah ni yang jadi lagu tu buat kita. Kerana pergi duduk diulik oleh apa dia, kilah gusti, kilah musyarakat ni, siapakah kita ni tertidur. Tengok hak sungguh, hak bahong kata belawak. Hak bahong kata benar, hak benar kata bahong. Alamak kemak lah. Lepas-lepas dah lagu tu sungguh kata. Mula daripada Yasir, apa ni mula daripada Kamal Ataturk, royak-royak kata hak sungguh sokong orang Turki semua pakat sokong belakang Mustafa Kemal Ataturk. Tiba-tiba bo dia jadi pemimpin sungguh, hapu habis tak boleh baca, tak boleh kecara, tak boleh bahasa Arab. 25 tahun tak boleh bahasa.
tak leh bel bahasa Arab 25 tahun di Turki. Siapa kau orang Turki kecek telo asbab asbab siapa kahin. Baru nak mula semula lah nak boleh baca Quran. Orang nak baca Quran kena umur 15 tahun naik ke atas baru boleh ngaji Quran. Tengok dia buat tak leh buat haji. Tak boleh pakai hijab, tak boleh janggut, tak boleh pakai piah, tak boleh pakai saya orang. Nenek lagu tu, oh, kena tipu, buat kena tipu tak boleh nak apa dah. Dia mau habis cerita dah. Mari pada masa 80-an, dengan siapa pula? Tahun 1980. Naik ke apa? Khomeini tak itu kan? Dengan janggut putih, serba hitam, baju ke apa semua. Oh, patul tak. Negeri Islam. Satharanarat. Islam Iran, Republik Islam Iran. Gege, patut dia dok oyak kata nak berlawan dengan Amerika, nak jatuh Israel, nak hapus peta-peta Israel. Kita pada masa 30 tahun dulu, gege, diri belum ramah habis dengan Iran. Tiba-tiba learning apa? Natijah Iran lagu mana? Daripada dia tu nak pergi perang dengan Amerika, nak pergi perang dengan Israel, lima negeri Israel ni duk bawah jajahan Iran, satu-satu. Lima negeri. Tak habar lah kau tu kita pakai. Siapa? Iraq, Syria, Lebanon. Nah, apa dia Yaman? Empat negeri. Empat negeri dah bukan lima. Empat negeri yang ni, dia panggil total. Diperintah oleh Iran. Habis, pakat tahu habis kata, oh, hak sungguhnya tak kena. Nah, komen ini, geduk kufur sahabat, geduk kufur Abu Bakar radhiyallahu anhu, kufur Aisyah, dan geduk gaya ni. Pakat tahu dah lah. Tahu dah. Tahu setelah nasi jadi bubur nak ana. Habislah kondah. Dia mau main dah, dia mau punggah dah panggung nemo. Dia mau main sudah dah. Pak kita nak gi wikrah tu bukan dia mau main sudah dah. Kita ni tabiat kita ni pesen tahu hak sudah dah. Ha tu. Nak bagi mana dia mau main sudah dah. Ha tu habislah kong hak Iran. Mari bau ni 10 tahun bau ni mari. Saya ingat tak Pak Ita? Ingat tak? Haji. 10 tahun ni. Berapa mari? Mari di Baghdad ni pula. Mari di Mosul. Mari di Iraq. Naik. Toboh. Dengan baju hitam. Serba hitam. Logo tu logo. Cak Mahu Muhammad Rasulullah. Ekle kata. Ini adalah Khalifatul Muslimin. Khalifah orang Islam. Daulah Islamiyah. ISIS. IS ni. Nah. Daulah Islamiyah. Mula-mula fil Iraq wa fil Syam. Lepas tu yang lama-lama Ad-Daulah Al-Islamiyah, IS dia panggil, Islamic State. 10 tahun dulu ya. Gaya-gaya habis, wajon, jawacon, wairung kita, siapa kah ini pun ada lagi. Oh, yang dalam mimpi dengan dia ni, banyak. Nah, Ustaz, secara peribadi, kita tahu daripada awal. Dah. Kata, hak ni jangan. Nah, orang yang panggil palsu ni, kalau fajar pun, fajar kazik, tak boleh ber, tak boleh semaya, tak sah. Kena tunggu dulu, fajar ada dua kan? Fajar dua, fajar mula-mula tak leh, fajar bohong. Ini fajar bohong ni. Gagal tu kau tu gapo semua halan senyap bunga habis tak tahu menduk al pasir mana tak tahu. Dulu gagal. Tu dia. Lepas tu ke banyaklah celah-celah tu. Adanya Hizbullah besok perang lah ni. Besok perang dengan Israel dua kali dia perang. Tapi ternyata Hizbullah juga bukan dia. Hak palsu belakang tu. Hak palsu. Nah, rakyat yang kata nak perang dengan Yahudi. Tapi sebenarnya Hizbullah lah ni duduk Lebanon tu duduk berepek dengan Yahudi. 30 tahun dah duduk berepek situ. Hizbullah ni duduk berepek sepadan dengan Yahudi 30 tahun dah. Yahudi Israel tidur jenera. Hizbullah dia kata ada benda ada kata geban tidur jenera. Kok mana? Maknanya bukan sungguh. Patu hak berlaku dua-dua sekaligus. Hak tu bahasa dia nak ambil kanan ya. Nak ambil kanan tu. Nah bukan hak sungguh. Hak sungguhnya hak mana? Hak ni hak sungguh. Tapi puak kita ni dah kena tipu banyak ni buat mari hak sungguh. Ai, saya kedak ni. Kena ni. Dah kena hak mau perik, hak modal. Sepengarai mari turun modal 10,000, 20,000 hak tu kena syarikat ni, kena syarikat, kena tipu semua. Oh, buat hak labah sungguh. Hak kena sungguh dengan sana. Perik lah. Dia panggil perik jambu. Tak sih dah. Aku tak sih dah. Kalau mana-mana orang ni ajak. Tak sih. Kerana perik. Ini soalan aku tu. Takut buat kita perik dengan hak benar-benar hak lepas dah. Mai duk tengok Hamas. Duk tengok hak plastik ni. Takut jadi kata. Hak palsu. Dak. Wallahi sesungguhnya demi Allah. Hak ni hak sungguh.
hak sungguh. Tapi nak buat lagu mana hak sungguh tu? Allah benar. Allah, Allah benar tak apa pak dia. Hacau habis teuk satu negeri dah. Tiga cangwak saat ni, apa dia dua cangwak saat ni dah. Nya ambil di Yahudi lah ni dalam sekitar 80%. Ambil wak kapung dia, wak negeri dia habis dah bandar dia. Ni bandar ni ampa kapal tak ada dah. Ampa penarik tak ada dah. Jadi jadi nama lagu lain tu. Ampa ampa mengangkut po semua tak ada. Pas gi dok mana? Semua orang kopo orang penarik ni gi dok gi duduk pindah lari gi di Sungai Padi. Gi dok ampa Sungai Padi. Ha tu dia panggil pelarian di bumi sendiri. Gi dok di Sungai Padi, gi dok kota, boleh kelik lagi kopo, tak boleh kelik selama-lamanya. 75 tahun hak kelik hari tu, siapa kah tak boleh kelik. Kelik pun tak tahu lagu mana dah jadi bandar, jadi rumah demo habis. Tak tahu lagu mana. Dengar kebong, dengar apa semua cukup jadi negeri demo habis. Ha, ni tu tu dia panggil apa dia apa dia nasib Palestin. Dia nak kepada bumi saja tapi tak sekok orang. Hak kita dia nak bumi ya, orang nak. Nak tak? Nak tak tengok? Nak boleh buat bak cacang. Boleh buat bak cacang supo eh. Ada 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 soro boleh pergi beli, boleh pergi di bank, boleh pergi hospital, boleh kat tukang harta anak. Dia duk nak kan. Okay? Jadi bak cacang dia dia ada ayat atas bak cacang dia. Cuma ada lah sikit-sikit sebanyak tu satu kau kau kira tapi oi panggil secara umumnya dia mengaku kata kita ni rakyat dia. Dia jadi mengaku. Ah dia sarah habis ni. Sarah habis winga pelita, winga api, winga air, winga jalan raya dia sarah habis. Lah ni siapa kesejek siapa tadi ke sekolah pondok sarah belaka. Ada gapo? Hak hak di Palestin ni tak se kau orang hak ni hak panah. Bumi nak 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 bumi saja orang tak se. Pas orang 5 juta orang dia nak hambat habis. Pas dia kata mungkin duduk di mana pada pada pasir mana tak apa pada pasir Sinai ikut. Tu dia. Pas tu orang we 5 juta orang nak pergi berkah lagu mana. Nah kita pun go berakuk berakuk lembu patelung 100 ekor pun terawak kita tak beris no, tak lagu mana. Kena sipai tak tahu mana mana tu lembu 100 ekor. Mana lagu mana? Hak tu dia panggil benda yang mustahil dan orang Palestin tidak sekali-kali redha dengan perbuatan ini. Jadi gi duduk di Sungai Padi dah. Sungai Padi 2 juta lebih. Pas tu hak duduk rata-rata dia panggil kawasan West Bank. West Bank dia panggil Dhofar Gharbiyah. Duduk di tengah Palestin. Ha, kita kata kalau ambil kopo siapa kau golok mana hak tengah? Kok kawasan mana? Terubai dah. Kita buh dah terubai lah. Nah, duduk di terubai tu. Ha, terubai tu dia panggil Madinatul Quds. Situ tu dia panggil Ad-Dhufah Al-Gharbiyah. Kita kata West Bank, West Bank. Balik kanan, Ordun. Balik kanan sepadan dengan Ordun. Jadi West Bank tu, orang Islam ada lagi sampai ke hari ni 3 juta. 3 juta orang duduk situ. Hak duduk di Gazah, duduk di Sungai Padi ni 2,200,000. Maknanya 5 juta lebih. Lepas tu hak duduk di West Bank tu, luah lah. Jadi luah pada, besar pada apa Sungai Padi. Apa terubai tu lah, luah lebih kurang itulah dah 3,000, dekat-dekat dengan 3,000 tarang kilometer luah. Jadi di West Bank ni lah terletaknya gawa, terletaknya gawa Al-Masjidil Aqsa, duduk situ. Bukan di Gaza. Gaza tak ada gapo. Sejarah-sejarah hak dulu tu ada lah. Nah, apa dia Masjid Imam Syafi'i ada, Hacul Borah. Imam Syafi'i beranak situ tak ada kan? Beranak di Gaza. Tapi jadi orang panggil sejik-sejik hak dulu-dulu dia duduk di kawasan Al-Quds di Al-Masjid Al-Aqsa. Duduk mana? Duduk di Terubai ni. Duduk tengah ni. Situ tempat hak orang Islam hak kena jajah, hak kena nyayu, hak kena putus rumah, hak kena halau, kena hamak. Nah, orang Tino kena rogo, masuk go. Gapo semua? Hak kawasan West Bank tu. Apa lah? Pas dia nak pergi lagu mana rumah dia, dia tak segi. Nah, tapi duduk di bawah jajahan hak Yahudi. Adapun orang Islam hak duduk di Gaza, makna duduk di Sungai Padi, hak ni orang jaga ni, Hamas duk jaga dah. Hak boleh masuk. Yahudi tak boleh masuk sejak pun sampai hari ni pun tak boleh masuk lagi. Cuma dia panggil masuk, dia orang panggil istibakat, dia panggil gi duduk serai. Tapi tak boleh menguasai, tak boleh. Tak boleh menguasai. Walaupun sejak lah ni tentera Israel tak boleh nak menguasai Gaza walaupun sedekat. Cuma dia boleh duduk alai kata khabar atau boleh bong, 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 atau boleh.
dia royak tu banyaklah dia serai tu apa dia Ghazah utara royak Ghazah selatan dia dia serai banyak. Dia boleh serai tapi dia tak boleh menguasai. Nanti kita akan kecek semula. Jadi nak ayat kata di West Bank, hak tu hak susah tu. Orang Islam nak masuk di Masjidil Aqsa, dia duk putus Masjidil Aqsa sikit-sikit-sikit sampai keluar ni pun. Nah, duk nak putus, nak halau orang-orang di Masjidil Aqsa, dia nak buat Masjidil Aqsa ni meng-Yahudikan Masjidil Aqsa. Nak jadi Yahudi. Lagu mana nak jadi bandar Yahudi? Al-Quds dia tukar jadi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Palestin dia tukar Israel. Dia tukar nama bih. Tukar nama. Ingat molek buku nama ni Pak Ita? Nah, kalau ada orang nak tukar nama kampung kena kecek semula. Nah, ada banyak dah, banyak dah banyak pak orang tukar nama. Kan apa? Dia kesal kepada sejarah apa semua itulah. Nah, itu dia. Tapi nak ayat kata di Israel di Palestin itu dia tukar nama bih. Pak dia kecuali di Gaza tak boleh, tak boleh tukar. Itu dia kerana dikuasai oleh puak ni. Jadi Hamas ni puak-puak apa dia puak-puak Islam di Gaza ni dia tak leh dah duk tengok waris dia di Terubel ni di Tufah Arabiah kena duk buat nyanyi 75 tahun ni. Duk kena igat beribu-ribu banyak ke hak dak orang dalam Tufah ni dalam Terubel tu lah. Hak di Gaza dia tak leh ambil. Dia tak leh mari ambil. Kecuali ada juga beberapa orang yang dia mari guna mata gelap, silap dia apa semua mari curi ada juga. Tapi kebanyakan hak kena igatnya orang Islam hak duduk di Dufah Gharbiyah. Jarak berapa kilo tu di antara Dufah dengan Gaza tu lebih kurang 40-50 kilo. Tapi orang Gaza selagi mana dia duduk di Gaza, dia tidak akan 75 tahun dah, 80 tahun, 50 tahun. Tak boleh pergi orang umur 80. Tak boleh nak pergi Masjid Al-Aqsa. Jarak 50 tahun, 50 kilo ni. Allah, 50 kilo kita. Tanning ya. Lebih-lebih tanning, lebih-lebih sikit. Terubat tanning lah. Terubat tanning. 10 kali sehari boleh. Tapi tak boleh. Nah, dia kata, mung lebih senang pergi di Masjid Al-Aqsa, lebih ada aku lagi. Kalau kita lagi siap boleh kan? Bila lagi wakmrah boleh masuk Masjid Al-Aqsa. Ada apa? Tapi bagi dia, tak boleh. Sekat lah. Kena sekat. Pah dia pagar, Gaza. Apa dia ampel sungai padi tu. Dia pagar. Gaza ni banyak mana? Panjang 40 kilo. Dia kuih lah. 40 kilo, luas di antara 9 sampai 10 kilo. Tu, luas 10 kilo, panjang 40 kilo. Tu ya. Tapi duduk 2 juta orang. Pekak situ. Ketak 2 juta orang ni. Orang 3 juta, orang 3 cawak, pergi duduk di ampel sungai padi suti. Dia ampel. Sebab tu rumah dia bukan rumah sepengah kita lah. Rumah dia ni 10 lapis, 5 lapis, tinggi. Duduk selapis mana tu ke? 40 orang ada setiap keluarga. Jadi sebab tu dia mudah peracur tu, dia peracur mari ke, beratus lalu dah mati. La haula wala quwata illa billah. Jadi lama mana dah dia duduk main peracur di Gaza ni? Nah, kerana apa dia lama 70 ni hari dah. Tapi dia panggil hak kata hak sungguh ni kerana apa? Kerana tak Allah sampai kahin ni. 70 ni hari dah. Hacur lebur dah. Gaza ni jadi padai pasir yang orang panggil batu-batu duduk bertimbun dia panggil. Rumah-rumah ni. Jadi padai pasir dah. Rumah bangun ni comel sekali jadi hacur lebur. Rumah saja ni hacur lebur 200 ribu lebih. Buah rumah. Hak hacur serpeh sebahagia tapi tak boleh nak masuk 500 ribu buah lebih. 500 ribu buah. Mati dah 20 ribu. Sakit 40 ribu. Hilai 2-3 ribu. Jadi maknanya dalam masa 70 hari ini, 70 ribu paling kurang orang cedera, orang sakit dan orang mati. Nah. Allahu Rabbi. Berlaku ni 10-10 ribu, 30 ribu kes. Kadi apa dia benda-benda hak berlaku. Kita biasa berlaku hak pada masa tahun 47 dulu tak ada? Hak tabal, lepas ada tabal dah. Sampai kahwin berapa tahun? 20 tahun lebih kurang. 20 tahun dah. 47 dah ni, 67 dah naik. Jadi 20 tahun. 20 tahun ni kita kata berapa orang mati? Dalam setitik dah. Dalam setitik berapa orang? Kau kita tahu tak? 7,000 orang. Dalam masa 20 tahun tu, orang santang wak ni berlaku kematian, kena bom, kena bedil, kena apa semua, 7,000 orang. Daripada dua agama lah, Islam dengan Buddha. Sakit dalam sekitar 15,000. Berlaku kes dalam lebih kurang 20,000 kes.
mati 7,000. Tu pun kita berasa supaya kemak dah masa tu kan. Tak boleh nak pergi ke mana, nak pergi tani pun takut. Nak pergi naro, nak pergi tabak, kau takut. Tak ada senyap berat malam-malam. 7,000 mati dalam masa 20 tahun. Hak ni 70 hari, 20,000 mati. Berat. Nah, berat. Budak-budak mati, kanak-kanak mati. Tapi setara mana dia duduk nak peracur ni, hak ni hak sedap. Ime orang Palestin, ime orang Gazah ni tidak berkandung. Tidak berkandung. Dia boleh buat. Dan dia boleh buat menjadi pengajaran kepada saat ni, gergasi saat ni. Orang ada ketua, ada angkatan senjata yang paling maju, canggih sekali dalam dunia. Lama 4, lama 5 lah Israel ni. Kata kebar dia, peluru berpandu dia, lama 5 dalam dunia. Ni Allah berat lah ni. Ni, Abu Ubaidah baru kecek. Apa dia 10 je, 12 je dia baru kecek. Dia elai rakyat kata, ambil daripada 47 Oktober baru ni, siapakah hari ni? 720 buah kereta gebang dengan kereta pengangkutan dengan alat-alat perang, 720 buah. Berjaya 20 kereta gebang. Apa semua? Sute-sute kereta ni dua celia ni 10 orang tahan. Kalau kereta gebang 8 orang. Duduk dalam tu 8 orang. Kalau hak mengakut ni pengangkutan ni, oh kau banyak lagi. Dalam 5, dalam 10, 12, 8 macam-macam. Tapi kita celia kata 700 ni, kita celia kata ambil 5 orang lah celia. Kalau 700, hok cek si Zifang. Maknanya 4,000 lebih lah. 5,000 dah mati. Askar dia. Ha tu, kita nak celia. Jadi 4,000 lebih. Pahlawan ni kenyataannya, tentera dia naik pun pokok peringkat jenderal, pakat mati lebih. Dia terpaksa kena undur. Learning, masa learning, dia masih duduk buat orang panggil kerjasama, duduk atas apa dia mesti dengan kota untuk nak kecek damai dengan Hamas. Baru ni damai dah sekali. Baru ni damai dah sekali 7 hari. Nah, apa dia Hamas timur. Hak ni nak damai pula 7 hari Hamas tak timur. Kalau nak damai, kena damai habis. Siapa bila-bila. Kami nak serah tawanan yang ada pada kami, nak serah kau habis, tapi syarat mong kena lepas habis tawanan yang munduk duk igat. Tidak bersalah dengan tidak ada kehakiman, tidak ada risik apa semua. Nah, 4,000-5,000 munah tadi oleh kami. Syarat satu sah. Nak kecek. Nah, satu kena damai berkekalan, berterusan bukan 4-5 hari. Ya pun kena lepas habis. Aku nak tak. Munak gapo? Bagaimana munak? Kalau munak tentera sama tentera, ada. Aku ada tentera hakmu. Ha. Kalau munak apa dia, orang panggil apa lagi? Orang lelaki, orang biasa. Ada, kami ada. Naik pun, sama-sama naik pun. Tak tahan pun ketik, sama dah. Ha, ada, tahan sama dah. Semua hakmu igat orang aku tu, aku igat belakang orangmu. Ada belakang, ada jenis belakang. Cuma nak sore, aku igat orang mu sore, mu kena 10, mu kena 20. Baik. Baru ni timur tu. Baru ni timur. Sebab tu dia panggil, apa dia, Israel, dia tak berjaya dalam strategik. Tak berjaya. Dia pergi serai, buat perai 47, 48 baru ni tu, dia letak tujuan dia ni tiga perkara. Yang pertama, dia nak peracur Hamas. Siapa kelonian? Hamas dah ada lagi. Tepat hak dia kata dia pergi bong Hamas di Gazah Shimal, Gazah Janub, dia pergi serai habis. Nah, bawa lepas pada dia 2-3 hari, Hamas tu baik daripada terowong, daripada lubang dia tu, pergi bong di Tel Aviv pula. Kemarin pergi bong. Hak tepat dia ada kata dia boleh kuap kum tanggut 100%. Kuap mana? Jadi maknanya, you tersat, hak mula-mula dia tak berjaya. Yang kedua, tujuan dia untuk nak rebut tawannya. Bukan nak pilih lah. Bukan nak tukar. Dia nak gerbuk. Dia nak dibunuh Puan Amal. Lepas tu dia nak gerbuk tawannya dia. Nak buat klik. Tak berjaya sampai hari ini. Akhirnya baru ni dia kena damai. Dia berdamai. Lepas tu hari berdamai, hari penyerahan tawannya tu, Allah. Banyak orang-orang Eropa, orang-orang yang pakat tu tengok tu. Banyak masuk Islam dah lah ni. Masuk Islam. Kerana apa? Tengok betapa cantiknya akhlak orang Islam. Betapa mulianya ajaran Nabi SAW. Siapakah nying
Tak itu baru ni. Ambil anjing. Buat kelik anjing duduk gemuk-gemuk situ. 40-50 hari anjing pun gemuk juga. Orang pasal mana ni? Teroris. Kau kan rais taruh mana ni kena buat baik dengan anjing? Tak ada. Jadi orang-orang barat duduk tengok, oh bukan dia dah. Orang tahu ni 60 hari, 60 hari lebih. Pelik senyum, pakat bye-bye gitu. Kita buat tengok belakang dah. Ha. Tapi dia orang kata, Puan Ahmad ni jahat. Dia pergi pocok ubat suruh orang senyum. Ayat tebah dia tu, perangai dia tu bahawa lagu tu. Pah, kalau boleh ada ubat lagu tu, buat apa muntah pocok orang-orang Ahmad tu, orang-orang plastik suruh senyum nanti waktu kelik mari. Beli, ambil lah hak tu. Hak ni, kelik mari dengan masa, dengan teriak, hidung tak ada, muka tak ada, cacat habis. Hak muhatah mari ni. Jadi lagu tu. Jadi dunia tengoklah ni. Alhamdulillah, dengan melalui apa dia line, dengan melalui TikTok, dengan melalui YouTube, apa semua ni, hak dia juga. Tetapi ia adalah satu senjata untuk nak bongkar rahsia kezaliman dan kejahatan dia sendiri. Dan masa 30 tahun dulu tak ada. Kena tengok TV, tengok sebab khabar Thairat tu ya. Thairat ni hak dia dah. Daily News hak dia. Nah, dia beli 10 pin week pada Thairat tu. Nah, Suti Dunia semua dia beli belakang 10 pin dia. Nah, mula Dr. Jihad royak kalau hak berita royak tu. Sekarang royak hak boleh caya ni. Apa pasal saya ingat tak? Bola. Berita bola betul sungguh. Liverpool benar dengan Man U 2-0. 2-0 sungguh. Tak ada biasa salah. Tak ada biasa salah. Nah, minit tu, minit 45 poin lagi tulis. Suntut duit nanti banyak-banyak. Kalau ayat kata jing dengan kaki kanan, kaki kanan sungguh. Tak ada biasa bahang tu. Tapi kalau berita ni, ya, jaga. Nah, bahang sungguh. Nah, tu dia. Jadi, lagu tu. Jadi, yang kedua, dia paman, tak jaya juga. Dia kena buat tukar penukaran. Yang ketiganya, dia kata dia nak hamak orang plastik ni lah. Nak hamak 3 juta orang atau 2 juta orang Razah ni, nak suruh pergi di Padang Pasir, di Mesir, di Sinai. Siapakah hari ni pun, tak ada siapa pergi. Tak ada siapa pergi. Hacur lebur dah pun, pakat kelik semula lah ni, orang Islam. Orang Razah kelik mula di partner tu, tang partner, orang Razah pakat kelik. Orang Mesir sendiri, orang plastik sendiri, buah buka, pakat gi juga, pakat gi di Razah, nak klik di kampung halaman sendiri. Tahu kata dia mau kebong, tapi pelik, hanya saya pelik sungguh dia mandi. Jadi kok mana, budak umur 8 tahun, kalau saya boleh buka, umur 8 tahun, kecek telur lagi. Budak tino, perempuan, dia bersumpah, wallahi aku tidak akan tinggal bumi aku ni. Damuna damu Filastin, dia kata darah kami adalah darah Filastin. Dan aku tidak akan keluar kecuali nyawa terakhir, nafas terakhir yang aku hembus. Waktu aku boleh berbuat. Muda umur 7 tahun. Mak supaya juga mak hak mati anak 2 orang, 3 orang. Ya Allah, syukur padamu ya Allah kerana pilih anakku jadi syahid. Pak, hak mati anak 4 orang. Gi di hospital, mati 4 orang. Tunggu dulu aku nak ambil semaya. Aku nak sujud syukur kepada Allah SWT. Seorang ayah, umur 80 tahun, bokok lah. Bokok. Bersumpah, ya Allah, memarilah. Peracurlah rumah kami. Peracurlah masjid kami. Tapi satu yang kamu tidak boleh hancur, ialah akidah dan iman kami. Ini lagu tu, buat dia. Orang panggil kecek super, pasar dia bukan. Hak ni hak ayah, kita kena mikir buat kita. Yatakallamuna ala qalbi rajulin wahid. Mereka itu bercakap berpendirian 2 juta orang ni super dengan orang seorang kecil. Daripada pihak pemimpin Haniyah, daripada apa dia Yahya Sinwar, daripada Abu Ubaidah, kecil super belaka 2 juta dengan pemimpin. Hak ni hak nak hak ayah ni. Bukan dia mau duduk asuh sari dua weh. Bukan 47 baru ni dok buat dah, dia mau buat lama dah, dia mau beratus tahun lah dia mau dok buat. Cuma hak baru ni 47 ni Allah Subhanahu Wa Taala takdir kata nak witahu, nak membongkar kejahatan dan kezaliman buat Yahudi mata dunia. Dia dak soleh lama-lama dah. Lagu ni dah. 75 tahun dulu dak lagu ni dah, tapi orang tak tahu. Tapi dengan dunia baru ni, dunia pakak tahu, dia panggil supaya dengan Yahya Sinwar. Dia berdoa sama dia kata Allah maksir bina syaukatahum. Ya Allah, patahkanlah dengan sebab kami ini kekuatan mereka. Dengan sebab kami. We Tuhan ni peracur patah kekuatan. Lah ni Tuhan dok patah so. 700 lebih kita tamada.
Sutih kereta terbang ni 7 juta sampai 10 juta dolar. Maknanya dalam sekitar 400 ribu, 400 juta kot. Lepas dia peracun kan apa? 150 dolar dia peracun. Dia buat sendiri RBG ke apa, 150 dolar pun pergi. Jadi, jadi apa, jadi kopi kesading. Tu. Nah, dia buat lagu tu. Dengan banyak, hak dia masuk di Yahudi pada dulu tu, dia panggil Tolek, Tonam. Ni, Tolek, Tonam ni. Jadi, pok-pok kosong dia ambil Tol tu, main buat dia tu. Main buat dia Tol tu. Nah, tu dia. Sebab tu, kereta gebar dia puluh-puluh. Kalau dia boleh heret, dia heret waklik. Heret tu dia nak baik kira tak? Tak baik kira. Nah, kereta kita kalau misalnya terbakar, nyoga apa semua, jual kilo, tak boleh pergi. Tak baik kira, tapi tak boleh tinggal di Gaza. Kerana apa? Nyo baik kira demo tu, nyo tak plan pula. Nah, nyo buat demo tu, tu dah pula kita. Tu dia tarik klik. Tu dia panggil gitu. Dah. Allah maksir bina syaukatahum wa nakis bina rayatahum. Dia panggil hancurkanlah dengan sebab kami bendera-bendera mereka. Allahumma azilla bina qadatahum. Ya Allah, hinakanlah dengan sebab kami akan pemimpin-pemimpin mereka. Dan itu hadap timur doa dia ni. Pemimpin-pemimpin dia, bukan pemimpin Israel saja, Netanyahu, tetapi Amerika, tapi di Inggeris. Ikut pergi mana ni? Net, apa dia? Nayuk Datuk Menteri Angkri ikut pergi ke mana? Dalam negeri dia sendiri, kena juah, kena pegang daripada rakyat-rakyat dia sendiri. Itu Tuhan. Tuhan ampun apa dia? Timur doa ni. Allahumma hattim bina haibatahum. Ya Allah, hancurkanlah dengan sebab mereka, dengan sebab kami, kehebatan mereka. Sebelum ini mereka hebat, mereka gagah. Demo rakyat kata demo gagah, demo, tapi hancur orang tak percaya belakang. Nah, kata kepada demo, hancur bu. Nah, Allahumma azil bina, azil. Azil bina, azillah. Azillah makna azalah. Azillah bina daulatahum. Ya Allah, lenyapkanlah dengan sebab kami akan daulah mereka. Wih habis. Ya puh. Aning boleh hadir nak acur ini bidayatun nihayah. Permulaan bagi kesudahan mereka. Yang sebab ini, dia tak boleh duduk dia dah lah. Tidak berlaku dalam masa 75 tahun, 100 tahun, yang Israel kena tampar hebat supaya ngahot lelah ni. Nak malik lagi. Tak ada masa berlaku lagi. Lelah ni. Allah mangfiz mina qadarahum bizawali wa tadmir. Ya Allah, laksanakanlah. Laksanakanlah qadar-qadarmu untuk nak menghilang mereka dan menghancurkan mereka. Kalau mu tu takdir dah kata daulah ini akan hancur, widah-widah peracur dengan sebab kami. Dengan sebab kami tu ya wis sebab juga kan. Kau berdoa saja orang-orang Gaza orang kita. Saya tak ajar. Islam ajar berdoa dan doa guana. Doa guana satu kena kena reti waktu. Doa buat di Gaza dia berdoa. 2 juta orang ni anak demo di juta dah. Pak Itan 2 juta tak ke? Berapa orang? Beres berapa orang? Tak main. Tak ada kampung kau kubu saya pun tak ada. Bukan kampung-kampung demo saja, tak ada. Nah, tepi kuliah jamiah pun tak ada. Tepi pondok pun tak ada. Ha, mana? Quran dia buat. Ngapa? Tiap-tiap masjid ada yang ngajar Quran. Gaji ke tak ada, engkau tak ada duit. Tak ada duit. Nah, tu dia panggil doa kita sekali dengan bekerja keras. Kaduk kedai kopi. Bukan duk angan-angan kata kaya. Kerja, doa, taufik, doa. Udu'uni. Tu kena doa wajib. Wajib doa. Tak doa tak sah jadi orang Islam. Tapi balik usaha ni. Kita kurang. Nah, kita pergi duk berat balik tawakal ni. Allah, anak dia mau nampak teruk dah weh. Nampak isyak okok dah. Tak apa ha, tawakal. Ya gitu tawakal boleh. Kena ke dalam syarung. Dah. Kerja sungguh orang Gaza kerana dia tahu musuh dia tu gagah. Dia pun kerja malam-malam. Pada lawa terowong ya ni. Terowong nafak ni. Apa? Lubeh ni. Lubeh dalam Gaza. Luas 10 kilo. Panjang 40. Dalam tu lebih kurang 500 kilo. Dia gali lagu mana 500 kilo. Ramadan. Itu. Kau tu baik apa kau tu? Tak pakai lah kau tu baik luar. Katung itu. Nah, tu tak terima apa.
Tapi kata kita, wa anfiqu mimma mimma, sebahagian saja mimma razaqnakum. Tuhan tak minta. Narong ni siapa aku boleh puasa insya-Allah. Ustaz gi dua kali dah. Gi bui 1,600 dah. Dok putih sama-sama kita ni. Satu juta ni pula. Jadi insyaAllah pada awal sekadar kita mampu dan sekadar kita boleh terima apa dia boleh beri apa dia jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kita berdoa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustada'afin fi Gaza wa fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza.